besar ke daerah mana sih? Ke Lampung sini atau di luar Lampung, Jawa? Sudah termasuk wilayah Jawa. Jawa Tengah. Karena di situ sudah ada perkembangan orang-orang sudah siap juga. Di situ lah sedikit-sedikit turun. Takutlah asap loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini rencana kita ingin memedomisasi yang kebenaran ini semakhluk Gorin yang semasa hidupnya konon beliau ini pendekar yang sangat disegan, dan ini juga kita mau mempertanyakan tentang virus corona ini yang kita kira dari awal itu bakalan selesai di bulan puasa ini, ternyata masih. Jadi apakah ini emang masih berkelanjutan terus sampai setelah lebaran, atau ya mudah-mudahan dekat-dekat ini juga sudahan lah. Sudahan wabil khusus di Indonesia. Dan jadi kita akan pertanyakan dengan jadi kita Habib rencana ingin menanyakan semuanya tentang yang terjadi di Indonesia ini, corona, virus corona, covid. Sebelum para ulama
benar-benar disingkirkan mereka. Para ulama masih mengharapkan doa dari Yang Maha Kuasa untuk menghancurkan bala tentara kaum-kaum kafir yang menyerupai manusia. Katanya ada gunung satu yang bakalan meletus. Gunung yang besar itu daerah mana sana? Apakah Lampung sini atau di luar Lampung, Jawa? Itu sudah termasuk wilayah Jawa. Jawa Tengah. Karena disitulah sudah ada pemukiman orang-orang Sulaiman siap menghancurkan. Disitulah yang akan terjadi pada tentara Subillah. Ya, kalau mereka hancur semua. Terus Somad tadi ada di mana? Di Krui atau di Jakarta? Di Depok. Saya keliling. Mau keliling. Memantau keadaan di bawah naungan kami. Iya, sama. Terus di Krui ini kayak mana, Somad? Katanya udah ada yang terjangkit kemarin, udah ada yang meninggal juga. Jadi orang Lampung sini pulang kerja dari Bekasi, di sini bawa penyakit itu. Aku bukan menggurui kalian. Iya, kalian tahu. Kalian tahu pertanda dari Allah. Itu mengingatkan manusia. Ya, manusia ikut untuk menghancurkan agama yang diakan Allah. Iya, sangat. Pertengahan di bulan suci Ramadan, mana petaka akan mati. Karena kalian tahu mengapa orang-orang ini menggunakan rumah Allah. Malah manusia itu menahan salah satu terjadi pada pertengahan hari tadi. Ternyata Allah sudah melanda. Pegang omonganku. Yang manusia yang berada di pemukiman masih mengikuti kehendak manusia-manusia terjadi itu. Allah akan murka. Sekalipun kekuatan besar yang menanti dengan izinku, maka penduduk sini akan mengalami bencana. Karena kalian tahu mengapa rumah-rumah Allah sekarang sudah kosong. Manusia itu mendekatkan diri kepada Allah. Upayaku, mereka akan meninggalkan ini. Dan manusia-manusia yang bisa boleh dengan Allah SWT. Amin. Tapi manusia-manusia yang berada di tempatnya membuat perkara yang selama ini mempertahankan. Sucikan tempat nama Allah, sambut asma Allah. Iman aman
binas. Itu karena ulah kalian yang telah buta-mata hati kalian bahwa semua berada di tangan Allah. Benar. Jadi masyarakat di sini ditakut-takutin terus dengan corona terus. Itulah cara mereka untuk menekut hati manusia untuk menjauhkan larangan, menjauhkan rumah-rumah Allah yang nyata-nyata. Benar, tempat meminta di situ. Kalian manusia, bila kalian mengalami musibah, masuk rumah Allah dan tawakkalah kepada Allah. Insya Allah, Allah akan menjaga. Itu kalau kalian menjaga rumah-rumah. Tapi sekarang, rumah Allah hanya perhiasan. Itu satu pertanda. Allah masih memberikan pintu tobat untuk manusia-manusia agar mengingat Allah. Kalau mereka mengerjakan itu di rumah, gimana sama? Dan memohon kepada Allah. Bukan itu mereka masuk di dalam rumah. Karena manusia pada intinya rumah Allah yang berkah. Iya. Karena tidak semua rumah manusia bisa untuk dimuliakan. Iya. Mereka memenuhi rumah suci Allah. Mereka mengadakan zikir, memohon kepada Allah. Engkaulah satu-satu yang bisa menembus langit dan seisi. Allah Maha Mendengar, Allah Maha Mengetahui. Masyarakat di sini udah ditakutin corona. Berarti begitu sama Allah, tapi jangan sama corona. Insya Allah mago mereka naik. Semua itu mereka bukan Dajjal yang menciptakan. Baru ciptaan Dajjal aja mereka takut. Sama Allah dia bisa di ini. Iman kita ini semana coba? Ayo berkata kepada kalian sampai pertengahan di bulan Ramadhan ini, bila masa manusia meninggalkan rumah-rumah pada Allah, akan terjadi bencana. Tetapi aku tidak tahu musibah apa yang akan diturunkan Allah kepada manusia-manusia. Dari lahar panas itu dan juga asap kabut itu, hanya orang-orang yang suci lah yang akan selamat dari asap Allah. Amin. Seperti itu. Ini bulan yang penuh berkah. Benar, sama. Ini bulan yang penuh dengan penantian. Seharusnya manusia melaksanakan, bukan menjauh atau melarang orang untuk melakukannya. Gimana udah sedikit-sedikit menurun. Takutlah azab Allah, bukan takut ciptaan Dajjal. Itu kuperingatkan kepada kalian. Iya. Maafkan aku yang tak bisa menang, karena kami sekarang masih dalam menjaga kehancuran yang akan melanda tempat berbicara. Kehancuran terpucuk itu di mana, Sob? Kau tahu. Jakarta keempat-empat itulah yang sekarang sarang-sarangnya para Dajjal yang menyerupai manusia. Tak ada lagi namanya asma Allah yang mereka sebut, hanya
Sudah sekarang nyawa harus tak ada arti buat mereka. Mungkin kalian itu hanya lupaan dan jalan. Makanya Habib kalau dikasih kekurangan dua itu deh. Insyaallah. Iya. Yakinlah Allah lebih kuat. Iya. Pasti kami menang semuanya. Benar. Bagaimana kekuatan Allah mau dihancurkan oleh ciptaan tak akan mungkin terjadi. Kon payah kon. Padahal di sini nih sebelum terjangkit sholat di masjid ini terawih sekarang yang dilarang, tapi sholat Jumat masih bisa di masjid. Terawih aja yang dilarang, sholat sunnah itu kan bisa dikerjakan di rumah. Kamu semuanya harus mengerjakan di rumah, melaksanakan. Allahu a'lam bishawab. Itulah benar, itulah peringatan Allah. Iya benar, manusia tidak bisa membohongi Yang Maha Kuasa. Benar, Pak. Engkau berkata, memang itu sholat terawih yang wajib. Tetapi Allah lebih tahu, manusia tak mengerjakan sholat itu. Iya. Karena sholat itu bukan hanya kaum laki-laki yang sudah memiliki umur dewasa melaksanakan. Laki-laki dan perempuan sudah bisa melaksanakan apabila dia balik dan pikiran sehat. Iya benar. Itu kelemahan manusia. Bukankah diciptakan Allah rumahnya untuk menampung manusia-manusia yang menghadapnya? Tapi kalau manusia melaksanakan di rumah, tak semua manusia melaksanakan. Pertama bulan suci Ramadan belum saatnya berbuka, sudah seperti tadi itu ya, apa keramaian tidak seharusnya dilaksanakan? Itu dilaksanakan keramaian untuk menghadap Allah di rumah Allah dilarang. Itu yang membuat kami yang selama ini dekat semua perkataan Allah jadi kecewa. Manusia tidak bisa memerangi musuh nyata mereka. Sudah jelas-jelas di dalam Al-Quran, musuh nyata manusia adalah setan, dan tempat kalian kelak di hari kemudian jahannam telah menanti kalian. Berpikirlah manusia, berpikirlah, buka kembali pedoman hidup Anda bila kalian akan mengalami keselamatan. Hati jahannamu lati kuntum minus zalimin. Orang-orang yang melawan kepada Allah, dia akan memasuki neraka jahannam. Kematian, jangan takut. Jasad kalian memang akan hancur di dalam bumi, tapi arwah kalian akan menanti di surga Firdaus. Lawan musuh kalian. Lawan. Allah memiliki 99 nama. Allah memiliki kesempurnaan yang tak pernah satu pun manusia mengetahui. Hancur badan kalian di dalam bumi sama seperti para lain, tetapi mereka memiliki derajat mata Allah. Raga mereka memang hancur lebur, tetapi arwah mereka masih bisa mewujudkan dengan izin Allah di bumi dan di langit.
Apa kalian takut mengikuti mereka sekalipun? Sedangkan kalian mengikuti perintah dasar kalian. Sadarlah, sadarlah. Nabi Muhammad akan menangis karena dia membela umat-umatnya lebih membela dari keluarganya. Sekali lagi manusia, dekatkanlah, dekatkanlah di sekalian. Jangan takut kalian mengalami kematian disebabkan oleh virus ciptaan musuh nyata kalian. Allah lebih tahu, Allah lebih tahu tentang mereka. Kalian mati, maka kalian akan jadi umpan, jadi umpan neraka yang diciptakan. Benar. Disebarkan berita ini, mudah-mudahan mereka tergugah lah sebelum pertengahan bulan puasa ini. Perangilah, musuh kalian, perangilah. Benar. Sekalipun kalian bangun kematian, semua manusia menciptakan baik dari tumbuh-tumbuhan, hewan dan manusia. Tulis lah di lubang semut menghindari penyakit. Iya, benar. Kalau suatu saat dia akan mengalami kematian, begitu juga Allah menerangkan bila manusia itu menantangkan dadanya melawan musuh nyata, dia ingin bertemu Allah, tetapi dia menemui kematian. Allah yang lebih kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi baru aja kita selesai minimisasi dan mengenai virus corona ini yang bakalan terjadi sampai kapan, yang kita ingin secepatnya selesai. Ternyata ini masih ada pengaruhnya dengan pengikut-pengikut dajjal. Nah, virus corona ini dibawa oleh pengikut dajjal untuk menaburkan, menghancurkan terutama umat muslim. Dimana sekarang kita lihat di masjid-masjid dulu yang ramai orang beribadah, sekarang tidak boleh dipakai. Sedangkan kalau kita ngelihat keramaian-keramaian orang yang hal itu gak penting, banyak mudorotnya, dibiarkan. Jadi apa yang disampaikan pesan khususnya tadi? Iya, jadi tadi disampaikan tolong kita mendekatkan diri lagi kepada Allah, kembali ke rumah-rumah Allah, dan tetap harus waspada terhadap virus penyebaran COVID ini. Jadi ya pesan beliau sebentar lagi juga bakalan ada terjadi. Tapi wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Kapan di Jawa Tengah itu akan meletus? Yang di pertengahan puasa tadi? Yang di pertengahan puasa, wabil khusus di daerah Krui. Bakalan terjadi bencana besar kalau masyarakat Krui masih meninggalkan rumah-rumah ibadah. Tapi semuanya masih wallahu a'lam. Semuanya tetap Allah semua yang berkehendak. Tapi kembali ke manusia. Kembali ke manusianya lagi. Kenapa kita harus takut dengan COVID?
COVID ini yang diciptakan oleh makhluknya Allah. Kenapa kita nggak takut yang menciptakannya orang tersebut? Takut sama Allah. Bukan berarti kita harus tidak waspada terhadap penyebaran virus ini. Kita tetap itu di jalan koridor, tapi ingat, rumah-rumah Allah itu tetap harus dipenuhi. Tidak boleh dikosong. Itu wajib hukumnya. Percaya dengan virus, kafir. Percaya dengan Allah, wajib. Itu ya. Iya. Jadi itulah. Lagi-lagi pesan kita. Nah, ya, itulah pesan-pesan beliau. Supaya kita mendekatkan diri kepada Allah, ramaikan rumah-rumah Allah. Masalah virus sudah ada yang menanganinya, dan rumah Allah insya Allah Allah yang jaga rumah-rumah Allah, dan mudah-mudahan Allah jauhin bala-bala yang akan datang di pertengahan bulan puasa ini. Kalau menurut Abi pribadi, tolong rame-ramekan lagi rumah-rumah Allah yang belum tentu di situ ada pengikut-pengikut dajjal, virus-virus COVID-19 yang mestinya kita tidak takut akan itu, karena dia bukan penentu matinya kita. Allah yang sudah takdirkan di Lauhul Mahfuz tentang nyawa kita, umur kita, berapa detik kemudian kita meninggal, meninggal di mana, semua Allah, bukan COVID itu. Kalau kita percaya yakin dengan COVID, kita sudah syirik. Percaya sama Allah. Allah semua. Jadi pesan Habib, tolong buat pemerintah setempat, kiranya Habib mohon dengan sangat, buka kembali rumah-rumah peribadatan kita, biar bala, biar wabah itu hilang semua, dengan dekatkan diri dengan masjid-masjid, memohon kepada Allah, dan Allah senang, maka Allah kabul itu hajat-hajat kita, doa-doa kita itu. Ya. Kalau semakin kita jauhin Allah, balak semakin turun. Masya Allah. Ya. Mereka semua bahkan menguasai. Karena di pertengahan bulan tadi seperti itu, bakalan terjadi sesuatu, ingatlah. Tolong camkan baik-baik itu. Pesan dari Abi. Ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.